Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah Akuliah binti Muhammad Nur selaku ketua program OMSA Green Day bagi tahun 2023. OMSA Green Day adalah program gotong royong yang berkolaborasi bersama dengan King Plastik Ijah pada tarikh 10 Jun 2023 bertempat di Teluk Gadung UATM dan bermula pada pukul 5 hingga 7 petang. Program ini telah dibimbingi oleh Puan Nurul Ulfa binti Abdul Aziz selaku penasihat bagi program OMSA Green Day dan Encik Masdi selaku ketua bagi Geng Plastik Ijah. Sasaran peserta bagi program ini adalah seramai 50 orang daripada pelajar UITM. Objektif program ini pula adalah untuk membersihkan kawasan sekitar UITM, melatih mahasiswa dan mahasiswi untuk bekerja dalam kumpulan, mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama pelajar dan menerapkan sikap pembersih dalam diri setiap pelajar. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Aisyah Akhliyah, Ketua Program OMSA Green Day. Boleh saya interview awak hari ini? Boleh. Okey. So, soalan pertama saya adalah, adakah program ini sesuai untuk diadakan? Bagi saya, ya, program ini sesuai diadakan untuk pelajar-pelajar di sini sebab dia boleh meningkatkan rasa sayang kita kepada alam sekitar. Okey, baik. Soalan kedua saya, apakah yang awak perolehi daripada program ini? Program ini banyak memberi kebaikan, contohnya dapat bekerja dalam kumpulan. Setelah itu, program ini juga boleh menerapkan kepada kawan-kawan dan sayang juga. Okay. Soalan kali saya, adakah program ini pernah diadakan lagi? Ya, program ini perlu diadakan lagi supaya kawasan kehidupan kita akan lebih bersih. Terima kasih.